Dan di Terengganu, lain pula isunya. Peniaga makanan di Bazar Ramadan di negeri itu didakwa menaikkan harga dengan sesuka hati sehingga menimbulkan keluhan orang ramai. Meskipun seramai 116 pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah ditempatkan di Bazar Ramadan terpilih, namun masalah kenaikan harga melampau masih juga berlaku. Peniaga pula mendakwa kenaikan harga itu berlaku kerana kos bahan mentah yang mahal. Tinjauan di Bazar Ramadan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu mendapati harga makanan terutama yang menggunakan telur dan ayam sebagai bahan asas naik mendadak. Peniaga kuih muih dan nasi ayam yang ditemui mengakui terpaksa menaikkan harga berikutan bahan asas seperti telur, ayam, tepung gandum serta bawang meningkat berbanding tahun lalu. Malah antara alasan lain, peniaga juga perlu membayar sewa tapak dan ada pekerja untuk dibayar. Tak lupa harga ayam tidak semahal macam sekarang. Pembekal yang keluarkan ayam ni dengan harga yang mahal dah kita beli. Jadi terpaksa kita naikkan harga untuk bazar Ramadan tahun ni. Biasa berapa kan? Biasa untuk tahun lepas kita boleh jual harga RM9. Sekarang ni bila nak dalam dulu macam ke harga dalam RM7 sekilo, sekarang RM10 sekilo. Jadi kita terpaksa nak naik harga. Harga semua naik. Ha, macam kata susu dulu, macam kita beli susu pekat dalam RM110, lah ni RM150. Ha, puding pun naik juga harga lah. Kira telur daripada dulu jual RM12 je sesarang, lah ni RM18 telur sesarang tu. Situasi itu nyata sangat membebankan orang ramai, khususnya golongan P40. Kita ni orang kerja kampung memang payah lah nak beli makanan tu sikit. Kena masuk lah banyak orangnya. Bahan mentah pun mahal. Ayam 10 yang lebih sekilo lah. Telur lagi. Telur grade E12 sepapang. Bawang semua mah naik harga belaka. Sementara itu, pengarah KPDN Terengganu Saharudin Muhammad Kiam menasihatkan peniaga di Bazar Ramadan tidak menjadikan kenaikan harga bahan mentah sebagai alasan untuk menaikkan harga yang melampau sehingga membebankan pengguna. Ujarnya, peniaga yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sekejap lah, aku ini dulu.